Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ngaku ning libur Natal lan tahun baru 2020 beli terjadi kepadatan sing berarti ning sejumlah ruas tol atau jalur pantura. Ning analisa sing dilakukan bareng Jasa Marga ning libur Natal rukin, luwih sing 50% masyarakat wis kembali ning ibu kota. Sing 500.000 gerak sing Jakarta ning bagian timur wis sekitar 300.000 masyarakat sing kembali lan cuma nyisakan sekitar 150.000 pemudik. Menurut prediksi, lonjakan penumpang maupun kendaraan arus balik arep terjadi di tanggal 1 Januari lantaran loro Januari wis masuk kerja. Serta anak tanggal 5 Januari asale masa liburan anak sekolah wis pragat. Meski diperkirakan beli anak kemacetan sing berarti, namun pihaknya lakukan pirang-pirang antisipasi. Kemenhub Kedik koordinasi mari Kakor Lantas nang Kapolda Jabar agar beli lengah sedurunge masa liburan pragat. Wahyu Bisana, RCTV, Cirebon.